prediksi, starting lineup, head-to-head, berita tim dan prediksi skor jelang pertandingan Prancis vs Austria di UEFA Nations League. Austria akan bertandang ke Prancis dalam lanjutan pertandingan UEFA Nations League 2022 di matchday kelima. Pertandingan akan dihelat di Stade de France, Prancis pada Jumat tanggal 23 September tahun 2022 pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Dalam gelaran UEFA Nations League kali ini nampaknya sang juara bertahan Prancis belum menemukan performa terbaiknya. Pasalnya dari 4 pertandingan yang sudah dilakoninya di UEFA Nations League 2022, Prancis hanya mampu mengemas 2 poin dengan 2 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan saat bertemu Denmark 1-2 dan Kroasia 0-1. 2 kekalahan Prancis tersebut ketika bermain di depan publik sendiri. Di sisi lain, Austria sudah mengemas 1 kali kemenangan 0-3 saat bertandang ke Kroasia. 2 kali kekalahan saat menghadapi Denmark 1-2 di matchday kedua dan 2-0 di matchday 4. Sedangkan pada saat menghadapi Prancis di matchday ketiga pada Juni kemarin, kedua tim hanya mampu bermain imbang 1-1. Saat ini Prancis hanya mampu berada di posisi 4 klasemen dengan 2 poin. Sedangkan Austria sendiri di posisi 3 klasemen sementara Liga A Grup 1. Berikut head-to-head Prancis vs Austria. Dari 5 pertemuan terakhirnya kedua tim di semua kompetisi, nampaknya Prancis jauh lebih unggul dengan 3 kemenangan, 1 kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Berikut formasi dan kabar dari kedua tim. Nampaknya Deschamps agak sedikit khawatir dengan badai cedera jelang laga kontra Austria nanti. Paul Pogba, Presnel Kimpembe, Ibrahima Konate, Lucas Hernandez, N'Golo Kante, Anthony Martial, dan Karim Benzema dikabarkan tidak bisa diturunkan dalam laga nanti karena cedera. Sedangkan dari Austria sendiri, Ralf Rangnick akan dapat menggunakan jasa bek Real Madrid David Alaba yang absen dari kekalahan 2-0 dari Denmark pada Juni lalu karena cedera. Berikut prediksi formasi dan perkiraan susunan pemain Prancis vs Austria. Prancis diprediksi akan memakai formasi 4-3-3. Mike Maignan, Ferland Mendy, Jules Koundé, Rafael Varane, Matteo Guendouzi, Eduardo Camavinga, Aurelien Tchouaméni, Theo Hernandez, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé. Sedangkan Austria diprediksi akan memakai formasi 4-4-2. Patrick Pens, Stefan Leiner, Gernot Trauner, David Alaba, Maximilian Wober, Konrad Laimer, Safer Slager, Nicolas Seiwal, Marcel Sabitzer, Andreas Weimann, Marco Arnautovic. Prediksi skor dalam pertandingan nanti jika dilihat dari head-to-head-nya, nampaknya Prancis akan memenangkan pertandingan dengan skor 1-0. Demikianlah informasi yang saya sajikan kali ini. Terima kasih.